Semakin bertambah tahun, semakin banyak proyek-proyek yang tidak masuk akal di dunia ini yang diciptakan oleh manusia. Namun jika kita berbincang tentang negara dengan mega proyek paling prestisius yang habiskan biaya sangat besar, maka China adalah salah satunya. Dengan kekuatan ekonomi serta teknologi yang dimilikinya, maka tidak mengherankan jika China mampu melakukan proyek-proyek raksasa tersebut. Kali ini China kembali melakukan proyek yang sangat tidak masuk akal dan bahkan bisa disebut melawan hukum alam. Tentu saja mega proyek tersebut membuat dunia sampai terkaget-kaget. Ya udah deh, tidak usah banyak cincong. Yuk langsung saja simak sampai habis ya. Meskipun China merupakan salah satu raksasa Asia, namun tetap saja tidak ada yang namanya sempurna. Di balik kemegahan dan kemajuan negaranya, China sempat mengalami masalah pasokan air di beberapa wilayah. Guna menyelesaikan permasalahan penyebaran air yang tidak merata di wilayahnya, China membuat sungai raksasa buatan sepanjang ribuan kilometer dengan proyek pemindahan air bernama Self Water Transfer Project. Gilanya, proyek ini habiskan dana hingga ribuan triliun rupiah. Untuk investasi tahap pertama saja, sudah melampaui 94,91 miliar yuan atau senilai lebih dari 200 triliun rupiah. Perlu diketahui, proyek Bendungan Tiga Ngarai dan Self Water Transfer Project merupakan dua proyek sumber daya air utama yang dibangun di China. Bendungan Tiga Ngarai adalah bendungan hidroelektrik yang terbesar di dunia. Namun dibanding dengan proyek bendungan air tersebut, proyek Self Water Transfer Project ini skalanya dua kali lipat lebih besar. Proyek ini sendiri bertujuan untuk mengirimkan air yang ada di selatan China yang jumlahnya melimpah menuju ke daerah yang kekeringan air di bagian utara China. Yang mana pada daerah utara China banyak daerah kekeringan air dan gurun. Hal tersebut disebabkan kebanyakan sungai-sungai di China mengalir dari barat ke timur. Faktor lain adalah topografi gunung-gunung dan sungai di China lebih tinggi di bagian barat dibandingkan di timur. Wilayah utara telah lama menjadi pusat populasi, salah satu kota besar yang ada di China utara ini adalah Beijing. Dengan cepatnya pertumbuhan industri dan pertanian menyebabkan sumber daya air yang terbatas di kawasan itu terus-menerus. Tujuan utama dari mega proyek ini adalah memodifikasi arah aliran air agar dapat mengalir dari selatan menuju ke bagian utara dengan melintasi empat sungai besar di China melalui terowongan bawah. Di mana empat sungai tersebut mencakup Sungai Yangtze, Sungai Huawei, Sungai Kuning, dan Sungai Han. Mega proyek ambisius ini pertama kali digagas oleh Mao Zedong pada tahun 1952. Setelah melalui perencanaan dan penelitian yang panjang, akhirnya pembangunannya dimulai pada tahun 2002 silam dan diperkirakan akan selesai pada 2030 mendatang. Proyek dibangun melalui tiga rute. Yang pertama rute timur, rute tengah, dan barat. Dengan total panjang lebih dari 3.000 km, serta menghabiskan dana hingga 1.200 triliun rupiah. Sebagai negara dengan perkembangan ekonomi paling pesat di Asia, China sadar betul bahwa air merupakan penopang pembangunan sebuah negara. Ketika proyek Self Water Transfer Project ini nanti selesai, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 120 juta orang oleh sungai buatan ini. Tentu saja banyak pro kontra yang dituai dari proyek tersebut. Pasalnya secara logika manusia, proyek tersebut sangatlah mustahil untuk selesai. Bahkan tidak sedikit warganet yang menyebut mega proyek China itu melawan hukum alam. Nah sobat, itulah tentang salah satu proyek ambisius China yang tidak masuk akal. Wah wah wah, makin kesini makin canggih aja ya negara tirai bambu ini. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.